benar-benarkah matahari di akhir zaman akan terbit dari barat? Adakah itu akan berlaku? Kita wajib merujuk kepada dalil yang kuat. Dalil yang pertama dari Al-Quran sendiri, Tuan Haji, iaitu merujuk kepada surah Al-An'am ayat 158. Allah berfirman, Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, akan datang beberapa bukti tanda dari Tuhanmu, antaranya la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, sampai ke hujung ayat. Akan datang tanda-tanda dari Tuhanmu, tanda-tanda hari kiamat, termasuk salah satunya berkaitan di mana ketika ia datang, orang yang belum beriman, imannya tidak berfaedah lagi selepas itu. Jika sebelum datang tanda itu, dia tidak beriman, bila datang tanda itu, dia masih belum beriman, kemudian baru teringat nak beriman, maka imannya ketika itu tidak bermanfaat lagi. Demikian juga, bila ayat itu bersambung, Allah mengatakan, orang yang bermaksiat, ketika datang tanda itu, tiba-tiba terkejut, hendak bertobat, tobatnya tak diterima lagi. Maka majoriti ulama tafsir mengatakan, tanda yang paling penting berkaitan ayat 158 surah Al-An'am ini, tanda paling penting yang Allah sebutkan ini ialah terbitnya matahari dari barat.